Oke, ini ATV yang kemarin sudah kita bereskan, kita ganti selang apa namanya? Selang bensinnya dengan yang bawaan motor Japan. Karena yang lamanya sudah terlalu kaku, juga kita lakukan penyetelan di karburatornya, cuma ini masalahnya tinggal jarum pelampungnya. Jarum pelampungnya kita harus tutup dulu kalau nggak dipakai, kalau nggak ada netes bensinnya. Tapi nggak tahu di bengkel mana sudah diganti, cuma pakai punya motor lain gitu tuh. Kalau ini aslinya panjang loh, jalan satu-satunya harus diganti satu set karburator semua. Ini akinya juga udah kita ganti. Sekarang kita coba, kita start pakai jalan. Kemarin kita sempat low set ini karena terlalu kencang settingannya, settingannya bikin boros ini. Kita coba dulu. Starternya sudah gampang sekarang. Tinggal nanti kita konfirmasi tentang karburator gimana ini. Apakah mau diganti atau sistem manual. Jadi kalau habis dipasang kita harus beli dipakai kita. Sini keran bensinnya. Udah netes di bawah, kalau habis dipakai jadi harus kita tutup secara manual. Tutupnya kita putar jadi vertikalnya.